yang dibilang gak ada poinnya, insya Allah tetap ada. Tapi bagaimana caranya tentunya ada. Jadi caranya bisa lebih akrab lagi di sesi kali ini ya. Maka dari itu bersiap tentunya untuk seluruhnya. Dan sekali lagi tentunya saya ucapkan selamat datang dalam acara Darwina Tilada 2024 Darwina Cina Baktila Selasar Trijaya. Kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Wow. Oke. Okay. Baru hari pertama saja ternyata jawabannya luar biasa. Maka memang sudah dipastikan bahwa tidak salah bahwa Anda bisa berada di ruangan ini. Ya, boleh-boleh. Oke. Okay. Selamat pagi. Mohon izin pegangannya boleh seperti ini aja biar tidak terlalu seperti apa gitu ya Pak. Kalau ini biasanya lebih tuh kayak pasangan yang mau jalan di mall. Karena kita ingin bersinergi yang lebih erat lagi, maka pegangnya seperti ini. Dan coba untuk diarahkan terlebih dahulu supaya terasa oleh teman-temannya bahwa Anda menggunakan erat seperti ini. Nah, sudah terasa? Sudah ya. Kali ini di permainan pertama dapat mengikuti perintah yang saya berikan, namun perlu digarisbawahi, ikuti perintahnya. Yang kiri kanannya, kiri kanan barusan sudah tidak kondusif karena sudah jadi seperti lebih kemanis. Boleh diturunkan terlebih dahulu. Turunkan kedua tangan ke bawah. Angkat kedua tangan ke atas. Turunkan tangan kiri ke bawah. Saya merasakan posisi bapak, Pak. Ketika bapak sangat amat antusias ingin turun tapi susah, kalau mencanggol ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata masih ada masalah yang bisa. Posisinya di permainan ini melakukan hasil yang sedang dilakukan, Anda termasuk tipikal egois. Kenapa? Ingin dimengerti tapi nggak mau mengerti. Kalau misalkan Anda kurang informasi, jangan malu bertanya, karena orang yang sudah lebih paham pasti akan sangat senang sekali untuk membagikan ilmu, apalagi rekan-rekan di Tridaya Sinergi Indonesia. Mata pasangannya. Thank you.
seksi, bukan tatapan saling mengasihi di sesi ini. Itu salah arti namanya ya. Bersiap. Kan deg-degan kan cek abis oke. Hijau. Tengah masih simulasi. Gak apa-apa pak, karena dari teman-teman yang lain juga ada yang simulasi hanya permainan, tapi ada yang simulasi sampai mijitnya juga simulasi. Siap. Nah, karena anda tentunya barusan sudah bermain, saya sepertinya sudah sepantasnya harus bertanya terlebih dahulu. TSI tangan di kepala, TSI tangan di dada, TSI tangan di pinggang, TSI tangan di perut, TSI tangan di usus buntu. Oke, yang dipilari ya bapak, kan sama Pak Nyawa, masa mencari penyakit, siapa lias ya, siap. TSI tangan di kepala, TSI tangan di dada, TSI tangan di perut, tangan di kepala, Tuhan, tinggal. Lu di dia mah kan, sama para hiji lu ditumpuk kuat tadi kalau lu hurra ya. Sama lu tak ayah lu diingat sama anak dia tuh, sebetul ditukang rongkok. Siap ya, dan kita akan nanti coba kompetisi antara kanan dan juga kiri ini siapakah yang paling banyak melakukan kesalahan. Bersiap. TSI tangan di kepala, TSI tangan di dada, tangan di kepala. Oh, hiji, dua, tiga, empat, lima. TSI tangan di dada, tangan di perut, tangan di kepala. Kelapa, asa bapak lupa fokus nanti kiwe, nanti kak mung harap kak kencang, kak
atuh kieu we. Moal cenah moal nempo kasih eta. Tapi nampak paham tak tadi numpang salah na. Iya mana culang cilok enjoy. Siap. Bersiap. Tensi tak terima. Tangan di dada. Mustafa ni kan. Sedap. Iya abdi kena naros lah. Bila bapak di bumi tu nunjuk emas salah. Kumargi di antara sekian banyak yang salah teh bapak deh. Yuk, saya yakin bapak bisa ya. Tes di tangan di kepala, tangan di perut. Tuh, tinggal. Ya, makanya kita itu tidak boleh menjudge seseorang bahwa seseorang itu tidak mungkin berubah ke hal yang baik. Bapak biar tilu kali kira ngelangkung salah. Tapi kalau dari dirinya pribadi mau ingin berubah menuju hal yang lebih baik, ingin belajar ke ayah nuntut tidak mungkin bapak. Apalagi disupport sama kiri kanannya yang tetap membantu. Ayo fokus, ayo semangat, yuk berjuang, capai target. Agungan deui, teu aya nu teu mungkin. Pami urang sasarengan, leres. TSI tangan di leher, TSI cekik lehernya. Ulah pak, ulah nu mikir kuat ka ngeleli mah. Ya cik we atuh kira aduh tong dituturutkeun teuing anu sesat mah nya. Nah itu. Itulah makna di mana tidak semua informasi itu harus kita langsung jalankan. Didengar dulu. Kalau kira-kira mau bawa kawin ke sini, jangan diikuti kalau di kehidupan nyata. TSI, tangan di kepala. TSI, pegang satu bungkus rokok yang ada di Sabatang, kamu gaduh Sabatang? Kamu apa itu? Presiden saya gaduh Sabatang? Apa sih? Apa api aku hanya presiden saya gaduh Sabatang? Meskipun api. Silakan. TSI pegang rokoknya. TSI perhatikan rokoknya. TSI ajak ngobrol rokok tersebut. Halo, Enjoy. Oh, halo, Enjoy. Hai, rokok. Pasti harus kita ikuti betul. Nah, dan tidak salah juga atuh kita teh walaupun itu benda mati, kenapa kita harus ngobrol? Dan seenggaknya juga kita bisa bertahan dan kita bisa berada di sini gara-gara bungkus rokok yang ada pegang. Secara tidak langsung, betul? Ya. Jadi seperti itu. Kalau tangan ada menempel, sudah dirasakan hal yang dulu dari temannya, rekannya kali ini ngomong sedikit berikan tepuk-tepuk di pundaknya. Setelah itu, mari kita saling menguatkan dan saya mohon untuk sebelumnya ikuti kata-kata saya berikan. Oke. Sahabat. Mari bekerja sama. Mari bekerja sama. Sahabat. Mari lebih baik lagi ke depannya. Mari lebih baik lagi. Sahabat. Sehat-sehat ya. Sahabat. Mari sukses bersama TSI. Doa tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan usaha kita. Jadi kedepannya tentunya kembali, yuk lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Tepuk tangan terkeras untuk diri Anda sendiri. Selanjutnya saya minta Anda akan kembali kedua tangan berdiri dan saya mohon sebisa mungkin Anda tos dengan seluruh orang-orang luar biasa yang ada di ruangan ini. Yang Thank you.
pertama di sesi ice cream bersama ada Mas Haki. Terima kasih tentunya ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Badrul Mutakin dan juga Bapak Badrul Ulum. Request apa, Pak?